warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha al-wasalah hifdzul awqat
tawsi'iha fil aurat minas sobah ilal masa. Halaman 41 paling handap. 41 paling handap. Tawsi'iha fil aurat harus membagi waktu tentang masalah aurat. Minas sobah ilal sana ilal masa. Dimulai isuk sampai sore. Ia dikendali tingkatan muhibbin ay muhibullah, orang yang ingin dicintai Allah, harus punya rasa cinta ke Allah. Maka sebelumnya orang tingali heula di papan tulis annasu salasatun. Annasu salasatun. Manusia itu terbagi kepada tiga golongan. Artinya manusia itu terbagi terhadap tiga golongan. Ada tiga jenis manusia. Ada tiga jenis manusia. Orang hayang lumana lamun nyandak golongan iya nyantai. Itu hayang golongan mana orang? Tinggal golongan mana orang? Orang diambil paketnya paket mana? Masya Allah. Pertama, rajulun minhum mislul ghada labudda minhu. Golongan yang pertama adalah seorang laki-laki yang seperti makanan. Makanan yang selalu dibutuhkan oleh orang lain di setiap saat. Yang namanya makanan itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Kapanpun, tidak kenal panas dingin. Tidak kenal pagi, sore, kabeh resep. Model ayeuna nempo korma, malotot ka korma. Nampo cai jam-jam, melotot ke cai jam-jam. Nah, ayat tipe manusia dibutuhkan di setiap waktu oleh orang lain. Apakah orang arek nyokot tipe yang semacam itu? Otomatis ketika ngambil tipe leluk itu, enggak ayat caranya. Yang kedua, wa minum kadawa yahraju ilaihi fi hadzal marad. Yang kedua, seperti obat yang dibutuhkan tatkala sakit. Ada manusia seperti obat dibutuhkan ketika orang sakit, karena beli obat. Sakit karena beli obat. Dibutuhkan ketika tidak setiap hari butuh dia, tapi sewaktu-waktu. Itu bukan masalah nanaon itu. Oh, itu maka itu urusannya. Nah, yang tadi itu mah urusannya bagian manehna. Pergelutan itu, percintaan itu, manehna mah nyaho kabeh, rangda sadesa aya sabaraha nyaho. Anu geus teu layak dipake, nu layak dipake nyaho eta manehna mah. Tah eta bab eta. Itu teh urang mah anu seger bae lah contohna, ulah nu sejen-sejen gitu. Nah, ulah jadi nu katilu. Wa minum kadang makruhun ala kulli hal. Nukadilu seperti penyakit yang semua orang membenci penyakit tersebut. Jadi ada orang tipenya itu seperti penyakit, semua orang membencinya, tapi dia tidak merasakannya. Oh, tipe lu pertama itu adalah tipe waliullah. Yang dibutuhkan oleh setiap manusia di setiap saat. Lain suatu waktu mungkul waliullah. Luar dalam dibutuhkan. Ilmu luar nak dibutuhkan. Ilmu dalam nak dibutuhkan. Itu adalah waliullah. Namun setingkat orang difitnah, itu wajar. Setingkat orang difitnah wajar. Mbah Khalil Bangkalan setiap tahun memberangkatkan orang yang ibadah haji 20 orang. Sedangkan hirupnya pas-pasan. Hirup pas-pasan, setiap berangkat, setiap peta berangkat. Anu bonghar numalarat sanu hayang kadieu batasna 20 orang. Lamun ayeuna 20 orang beraha. Samiliar berarti. Samiliar teu boga duit. Akhirnya aya nu benci. Itu yang benci lapor ke polisi. Polisi setiap kali laporan ditindak. Dipanggil Mbah Khalil.
biasa nurut mbah orang dipanggil. Begitu datang, kenapa Anda selalu memberangkatkan ibadah haji? Oh, itu bukan saya, Allah yang memberangkatkan. Tapi duit dari mana? Sebab yang membayai berangkat ibadah haji adalah kiai. Kami menyimpulkan kiai adalah menggunakan duit palsu. Oh, Jogja. Allah ngeberangkatkan, lain aing. Cerita kiai lain aing, Allah ngeberangkatkan. Wah, wis dukdak. Coba bawaan batu ke dia. Cep polisi nenaonan bawaan batu. Batu bawa adalah ke dia. Ayo begitu mas numpuk batu. Des, jadi emas kami. Eta batu tiba ditunjuk jadi emas. Akhirnya polisi nanya perebut kaita batu menjadi emas. Terus perebut ini balik bengis bawa liluan. Terus polisi ini ngantuk aja lah kurang benghar ngedadak. Begitu batu nu ditunjuk jadi emas. Nah urang mah hayang batu na doang jadi emas. Ibadah nama teh. Masya Allah. Lamun curuk urang gitu. Wow, atuh rame aja nah. Batu jadi emas, iya jadi emas. Subhanallah. Iya nungaran kita biar, Ketika arek berangkat pesantren, pas arek berangkat pesantren, biasanya kan mawa timbal. Aya bahasa timbal, lawan bahasa romerta. Tante arena? Suruhnya. Pokoknya mah kos itulah. Timbal lah di gulung bu daun. Subhanallah. Begitu timbal isikan bias. Eta bias diisikan jang timbal rada loba biasa nama katakanlah cuma masak 1 liter 2 liter. Ke diisikan bias jadi emas. Biasnya jadi naon? Jadi emas bias. Astagfirullah, cerik sepada harita. Begitu diturunkan, Pak, iya bias jadi koneng. Oh, jadi emas. Cerik, kurang minta ke Allah. Minta barang, ya Allah, bukan ini yang kuharapkan, tapi anak soleh yang kudapakan. Anak soleh, ya Allah, ya Rabb, saya tidak mau emas ini. Tolong jadikan lagi beras. Kira-kira orang kipu malah. Bisa. Orang arek mangkatin pesantren jadi itu biasa lo pakainya tinggal meli lah. Ya Allah cerik kayak jadi bias. Begitu jadi bias deh. Ya Allah hatur nuhun Gusti, hatur nuhun dijadikan bias deh. Itulah tantangan. Jadi mau disampaikan ku amat tadi gibah itu gibah kelas tinggi. Gibah kelas tinggi ya tak? Masya Allah. Jadi kibah kelas tinggi mah emang gue sedumuk pendek, diomong pendek. Itu kan kibah kelas tinggi ya tak? Ya Allah. Mata keluar gitu ya mak, lamun keluar ke Ustadz Saimah, gimana? Gibah ngomongkan nu biasa, gitu tak? Itu kelas na beda, gitu. Tak ketika ngobrol sama jeung seseorang, ditimbang, oh ternyata sama urung, gitu. Ya. Aja sama cicingnya ningali apa urung gitu. Ya, jadi torfata'ain itu istilah sarana Abi Abu Sami guru disungguri. Nah, ketika hayang anu pertama, urang hayang dibutuhkan oleh setiap orang. Hayang dibutuhkan oleh setiap orang, tekan wali teh macam-macam, ada mastur, anu geus embung katempo ku jelema, embung. Jadi Raja Galuh ayah kajar ini Raja Galuh. Di Raja Galuh, kuring terlama kan itu 14 tahun guys, bulak balik tiap bulan. Tuan Batur mau kawe berenang mana di situ? Mau angkat ciri ya lo kawe dari itu? Nah di Raja Galuh ayah jalan mak jadi tukang sapu di pasar. Terus unggal boy. Dititahan ya, mau barang iya. Suatu ketika datang di Jawa Tengah, ayah jalmi, kak kiai,
maneh mah kudu ka ditu. Subhan. Maneh mah kudu ka sia. Diteanganna aya di Raja Galuh. Berbarengan dengan itu, eta pentingna menjaga pasar. Tolong sampaikan barang saya ke si anu harus sampai subuh. Tidak mungkin sampai subuh. Terus siap. Ieu deui ditah. Ki tadi tolong sampaikan barang saya, katakan anu hiji ka Batu Jaya, anu hiji ka Pedas, siap. Terus anu hiji ka Karawang, siap. Katakan anu ti Dengklok mah, anu hiji ka Bekasi, siap. 5 orang munita tepat kabeh waktu subuh. Eueunnya pas beurang ngarobrol, alhamdulillah urang hadena bae aya aki eta keur penting ngirim barang tepat sampai subuh. Anu bener, urang ngirim deui dia barang ku aki eta sampai subuh. Akhirnya urang ngirim deh 5 orang. Subhanallah, akhirnya aing urang tubruk berarti wali. Begitu deh tubruk ku kabehan kos berbarengan keluarnya nyawa. Aing siap ngomong wali, aing embung, tai langsung. Embungeun. Disebut wali aing urang mah yo aing wali. Aduh, alah wali, wali wator. Aduh, Allah. Nah, untuk jadi wali minimal bisa nge-manage waktu. Tidak mungkin sampai ke derajat wali. Sebab wiridahnya dua, aya al-aurad, aya tafakkur. Aya aurad, aya tafakkur di dia. Ya. Jadi, lamun aurad nyampekeun cek Imam Ghazali, ieu Imam Ghazali. Aurad itu cuma nyampekeun karena tingkat mahabbah. Urang mahabbah ka Allah, Allah mahabbah ka urang. Berarti ketika Allah mahabbah ka urang, Allah cinta ka urang, jadi wali. Tapi henteu sampai kata derajat makrifat walaupun wali. Wali-wali nama kekasih Allah. Tapi henteu sampai makrifat. Lamun makrifat fi kulli hin, fi kulli waqtin terus tafakkur karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur terus karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ningali naon bae nu ketemu Allah. Nempo laut, ya Allah. Mau jadi laut tanpa Allah. Nempo naon bae disandarkan, inilah ciptaan Allah. Nah, ketika nggak sampai marifat itu, nempo awewe itu neraka. Itu ningali awewe itu neraka. Begitu ningali di palototan neta awewe. Ya Allah, sakieu di dunia ciptaan Allah. Bagus, komo meureun bidadari. Tapi lamun urang mah neraka. Tah eta bedana. Itu mah geus ma'rifat ka Allah. Oh, pengaruh. Ayo urang mah ada pengaruh sampai ka iman. Tadi geulis amat ieu. Tah eta. Urang mana geuna eta kitu Allah. Mantap. Diatur sedemikian rupa, urang diatur fil mil fisohah wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu latakunan awatan sudah mutasahila wasrif ila ta'at, gunakan waktu semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat ke Allah beda-beda level. Taat ke Allah beda-beda level. Jelema anu lain kiai, lain pejabat, taat ke Allah na ibadah. Pejabat taat ke Allah na ngurus rakyat. Kiai taat ke Allah na ngajar. Murabbiyan bainan nas. Ke ayat 5 kriteria wali. Termasuk loba pejabat menjadi wali ketika memang punya dua istri. Istri pertama adalah rakyat, istri kedua adalah istri yang asli. Masya Allah, tapi tetap penting gak berkabrukan deh ke rakyat. Nah, tapi sabwa baik rakyat mana baik, gitu dah. Ya. Wasri minasobah, kurang diukur dina minasobah. Dimulai isuk we. Dimulai isuk. Kurang dimulai isuk. Mulai isuk kurang hudang. Nah, hudang gak urang karena ngesian katoat untuk menuju tingkat nu pertama, yaitu rajulun minhum muslil qada la budda minhu. Dimulai hudang seret wudu. Tas wudu syukur wudu. Tas syukur wudu salat fajar 2 rakaat. Kemarin geus digambarkeun ku Abah. Salat fajar rupa-rupa pendapat.
Aya nu salat pagar teh salat subuh, aya nu salat pagar teh salat sunah subur, subuh, aya nu salat pagar teh pagar mah pagar bae. Gitu. Tapi hampir semua rawi mengatakan salatul fajri adalah salat qobliya subuh. Salat subuh. Dan dina salat subuh sebelumna hiji salat pagar atau salat qobliya subuh. Nu kadua salat lidafil bala. Sanggusna sholat lidafil bala kakarak sholat subuh. Geus opat kali sholat tah. Kakarak hudang. Encan nu keur peuting. Urang ti mulai isuk bae. Engke disetelkeun jeung urang aku rentar kitu dah. Pertama hudang, sholat syukur wudu dan tahiyyu. Sholat syukur 22 rakaat. Terus sholat fajar. Nah, lamun geus azan, sholat fajar itu ba'da azan subuh. Nah, sholat fajar anu masyhur dua hadis, hadis nu masyhur pisan nu kamari ku amal disampaikeun. Shalatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu riwayat Abi Daud, riwayat di Siti Aisyah. Jadi salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bacaanna ge ditentukeun. Bacaanna ditentukeun salat fajar. Rakaat pertama surat Al-Qadr. Al-Qadr apa Al-Qadri gitu ya. Sebab orang bahasa Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah, ieu salat Al-Qadr dibaca di rakaat pertama salat fajar. Rakaat keduanya surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat aturanna suratna. Kanjeng Rasul selalu membaca eta. Namun kurang arek dipake. Tambah cerita termasuk. Ketika membaca surat Al-Kautsar, bayangkan ke urang supaya urang adalah orang yang terdepan minum cai telaga Kautsar. Minum cai telaga Kautsar. Bahkan dianjurkan, disunahkan lamun urang sahur itu ditiup ieu. Maka surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syaniyaka wal abtar. Ieu cai terakhir yang diminum ketika puasa sahur. Tiup. Maka dengan izin Allah, selama gerang puasa urang wal karasa haus seperti henteu hausna jalmi entas minum cai Al-Kautsar. Komo lamun tas subuh sare sampai asar. Semua haus pisan eta. Terus salat Zuhurna apan ceuk ama ge rupi alkolam eta mah. Mus diangkat kolam ge jelema anu keureus. Rana-rana sare mah. Keur sare. Sare itu asal ulah kebejaan ulah hudang-hudangkeun itu. Masyaallah. Jadi Al-Kautsar, jadi setiap minum atau orang arek ka mana-mana ieu di jalan, wah di jalan bisi eta aus. Minum. Itu termasuk penolak penyakit ginjal. Jadi orang baca surat Al-Kautsar kacai kan kabehna palina atau inna Al-Kautsar. Yuk, minum urang moal aus. Ketika tidak aus berarti awak sehat. Nah Al-Kautsar baca. Sebab aya hiji sahabat anu nyeleneh. Ya Rasul, eta kabeh engke nginum surat Al-Kautsar. Sumuhun. Kira-kira uing neang cangkir di mana engke? Bisa teu mawa cangkir ti dieu? Apa tolong eta jelema? Ada sahabat eta. Ceuk Kanjeng Rasul jutaan cangkir. Sebab engke ketika terjadi kiamat, ya hebatna Rasul ka umatna ya. Ketika maut bae arek maut. Karena ia ayat Al-Kautsar. Ketika arek maut, Jibril datang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." "Ada apa Jibril?" "Maaf, seribu maaf. Saya menyampaikan informasi sebentar lagi akan ada tugas mencabut nyawa untuk nyabut ruh yang mulia. Kelebihan apa yang diberikan kepadaku?" Jawabnya langsung Allah nu jawab. Allah langsung menjawab.
Cep Allah, aku telah mempersiapkan kamu masuk surga sebelum nabi-nabi yang lain. Engkau akan masuk surga sebelum nabi-nabi yang lain. La tadkhulul anbiya al jannata qablaka. Nabi-nabi yang lain tidak akan masuk surga sebelum kamu. Sanesna kitu, aiger umat kuring, eta orang Karawang umat, di ditu nama Karawang nama. Umat kuring, maka wasailul umam ai umamul anbiya la tadkhuluna al jannah qabla ummati. Seluruh umat nabi tidak akan masuk surga sebelum kamu. Akhirnya seret dicabut nyawa, seret. Begitu seret umati kabeh kesatan. Gancang ceritana kiamat. Begitu kiamat, kabeh misalnya hancur. Tinggal Allah sorangan. Tinggal Allah. Allah sendiri kiamu binafsi. Didinya Allah langsung nyeritakan limanil mulkul yauma, limanil mulkul yaum. Ya, ya para raih, ngarana ku raja mana, ngarana ku raja mana, Firaun mana Firaun, ditanya Firaun. Subhanallah, Firaun itu lamun dahar can pernah ayat daging nyelap. Naon sabab, nah huntu nangga geblek luhur hiji hadap hiji. Itu Firaun. Huntuna kebleng, luhur hiji hadap hiji. Diurangnya robak, sama huntuna kebleng, nunggu secara robot diganti. Itu kan itu lagi hiji hiji. Oke, bleng. Nah, subhanallah, lamun dahar, lamun ke kasupan itu bener-bener hayang. Sapi hiji, kupir awan beak. Belum beng mati lu, beak usorannya. Itu kira awan dah. Ngising nasa bulan sekali mata kelamun orang dia ya jamaah ketindihan tai Firaun modar ya sebulan sekali ngising gak subhanallah. Nah lima nilmul kuliau akhirnya Allah ngayupan malaikat tapi baik keluarga malaikat ke 10 Jibril, Mikail, keluar malaikat ke 10 gitu keluar malaikat dihirupan malaikat. Allah langsung nyieun panitia dihirup. Oh panitia iya panitia lain di urang bumbu, panitia pembangunan masjid, panitia mulu dan lain panitia dihirup. Jibril, Mikail, tugas kamu mencari makam Rasul. Sulaiman, tugas kamu ngasukkeun jelema anu taat ka surga. Tugas kamu Malik ngasukkeun jelema ka neraka. Tugas ini. Pokoknya akhirnya kene Jibril, Mikail, neangan makam nabi. Akhirnya berduaan era romong we ikaman neangan makam tadi lagi misalnya hancur dia. Lamun bahasa akhirnya mah coba buka di Google Map. Coba orang cari di mana ini pada HP dia. Masya Allah apruk-aprukan. Jibril, Mikail apruk-aprukan. Begitu apruk-aprukan apa yang terjadi? Daripada orang capek, kurang sholat deh. Sholat dua rakaat, sholat hajat. Itu sholat hajat dua rakaat. Munajat ke Allah. Ngeliat, blok. Keluar di kuburan. Oh, Muhammad. Itu Nabi Muhammad berikan deh. Oh, Jibril. Ikunan. Ayo naon. Kiamat ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Ayo na umati. Mana umat kuring? Lu ditanya umat. Coba lawan orang. Oh lu ditanya pemajikan. Mana pemajikan? Anak mana anak?